Oh ya, sekarang kami akan mereview RAM Samsung VGen sama Corsair ya. Untuk pada bagian Samsung ya, di sini ya. Di Samsung ini kebaca 1 GB ya. 1 GB untuk DDR2 ya. Ini VGen-nya 1 GB DDR2. Kalau yang ini Corsair juga sama, jenisnya DDR2 ya. Made in Vietnam. Kalau ini 2 GB. Ya. Kalau ini 1 GB semua dua-duanya. Ini yang Samsung seperti ini bentuknya ya. Enggak beda jauh lah. Ini yang DDR2, ini yang DDR3 nih. Nah, ini ada bacaan DDR3 ya. Jadi teman-teman kalau mau beli RAM itu tanyain RAM-nya itu jenisnya DDR2 atau DDR3 atau DDR1. Kalau DDR1 itu lebih kecil ya. Kalau salah RAM itu lebih kecil untuk DDR1. Ini yang seri DDR2. Posisi slotnya ini hampir di posisi tengah. Tapi kalau untuk bagian DDR3 itu dia akan lebih ke samping gitu. Itu cara membedakan ya. Seri DDR. Oke, cukup sekian. Terima kasih.